Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Della Fatwa. Guys, kali ini aku mau ceritain keseharian Miu saat hamil dan tanda-tanda kucing hamil. Nah guys, sejak Miu hamil yang generasi kedua ini, kita lebih banyak mengistirahatkan Miu dalam kandang ya. Mengingat kelahiran yang pertama itu banyak yang meninggal karena Miu gak dikandangin. Nah sekarang kita mau Miu kandangin aja untuk di generasi yang kedua ini. Karena di dalam kandang itu waktu istirahatnya lebih maksimal dan ruang gerak di dalam kandang terbatas hanya untuk tidur, makan, pup, pip gitu ya. Jadi insyaallah ibu dan anaknya sehat. Oh iya guys, untuk kandungan Miu saat ini ya, saat video ini diambil, ini usianya sudah 1 bulan 11 hari. Dan nanti akhir bulan kita akan USG ke dokter untuk cek kondisi kandungan. Miu keluar kandang itu hanya saat kita sedang membersihkan kandang pagi dan sore aja, dengan durasi kurang lebih 1 jam ya untuk peregangan badan dia dan untuk mengurangi stres juga. Tapi ingat, kita harus tetap jagain ya guys, agar tidak lari-lari dan lompat-lompat. Tapi sebenarnya di luar juga Miu lebih banyak tidur sih. Terus saya juga mau share lagi mengenai ciri-ciri kucing hamil guys. Yang pertama itu putingnya terlihat berwarna merah muda dan membesar ya. Kalau kita lihat di sini Miu semakin warna pink ya, semakin membesar juga. Terus perubahan ini biasanya terlihat pada usia kehamilan 15-18 hari. Yang kedua itu perut terlihat lebih besar dan tegang. Jumlah anak yang dikandung akan mempengaruhi pembesaran yang terjadi pada perut kucing ya guys. Nah ini Miu, aku pegang perutnya, itu perutnya sudah mulai tegang ya, keras gitu. Dan aku agak ngeri sih megangnya, jadi aku pelan-pelan megangnya. Terus yang ketiga itu ada morning sickness. Beberapa kucing mengalami gejala mual dan muntah selama hamil ya. Tapi Miu ini enggak ya untungnya ya. Jadi so far so good lah untuk Miu. Terus selanjutnya, Miu ini cenderung lebih banyak makan sekarang ya. Kalau di awal kehamilan abis pacak dia gak mau makan, tapi sekarang dia cenderung lebih banyak makan ya guys. Lalu selanjutnya, Miu lebih banyak tidur. Saat gak hamil aja, Miu tuh tidur terus guys, apalagi kalau hamil. Dia tidurnya lebih banyak lagi, bayangkan dia hanya tidur seharian. Kemudian ciri-ciri selanjutnya itu saat hamil tua itu biasanya kucing akan mencari tempat untuk melahirkan ya. Sebelumnya sih pas Miu mau melahirkan itu Miu kayak cari-cari tempat gitu yang aman. Tapi kan sekarang dikandangin, jadi aku udah mulai standby ketika nanti perhitungan harinya tiba ya guys. Nah jadi, meskipun kucing itu lagi hamil, kita harus tetap perhatiin kondisi kesehatannya. Dengan cara pertama kita mungkin nyisir rutin ya. Disisir itu tetap harus rutin disisir setiap pagi dan sore ketika Miu keluar ya. Disisir, tapi hati-hati ya guys, karena yang disisir itu bagian atasnya aja. Jangan dipaksa sampai ke bawah-bawah ya guys, karena kan lagi hamil tuh perutnya masih rentan ya. Jadi harus hati-hati. Karena kenapa harus tetap disisir secara rutin? Ya karena untuk mengurangi bulunya yang rontok sehingga tidak hairball ya guys. Abis disisir, nah kita kasih kesukaan dia, kita kasih snack. Miu tuh paling suka snack guys. Nah dia bahagia banget nih kalau dikasih snack. We'll be right back.
Oke, sudah semua. Kalau udah istirahat, udah makan snack, udah disisir, udah peregangan, kita balikin lagi ke kandang ya. Nah, harus istirahat lagi kamu di situ, Miu. Oke, udah semua. Guys, aku jelasin kurang lebih seperti itu ya untuk perkembangan Miu dan tanda-tanda kucing hamil ya. Semoga bermanfaat dan doain ya guys supaya Miu nanti sehat, anaknya juga sehat. Makasih ya guys udah nonton dari awal sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.